الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز من تعزز بعز لا يفنى وأذل من تعزز بعز لا يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما دبر وقضى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد أفضل من بالأرض والسماء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتقى أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat, zuriat dan orang-orang yang takwa. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu was-samanun min al-hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-84 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. In aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi izzi yafna. Yang artinya, apabila engkau menghendaki bahwa bagi engkau itu kemuliaan yang tidak binasa, kemuliaan yang tidak ada habisnya, maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang binasa. Setiap orang yang berakal sihat pasti mengingini kemuliaan dan tidak menghendaki kehinaan. Di dalam hikmah yang ke-84 ini, beliau memberikan arahan kepada kita bahwa apabila kita hendak mulia, maka hendaklah kita mencari kemuliaan itu dengan kemuliaan yang tidak ada habisnya. Jangan mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang bisa habis, yang bisa binasa. Fa in aratta ayyuhal murid ayyakuna laka izzun la yafna fasta'izza billah au bi ta'atillah au bil qurbi min awliya'illah wa la tasta'izzanna bi 'izzi makhluq yafna fa inna man ta'azzaza bi may yamut mata 'izzu.
apabila engkau menghendaki, wahai seorang murid, bahwa adalah bagi engkau itu kemuliaan yang tidak ada binasa, kemuliaan yang tidak pergi, kemuliaan yang tidak akan hilang, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Carilah kemuliaan itu dengan Allah, atau dengan taat kepada Allah, atau dengan dekat daripada kekasih-kekasih Allah. Artinya, kalau kita ini hendak mulia yang sebenar-benar mulia, maka kita hendaklah mulia itu dengan Allah. Atau kita menjadi mulia dengan sebab kita ini taat kepada Allah. Atau kita ini mulia dengan sebab kita ini dekat dengan kekasih Allah. Apabila kita mulia dengan sebab kita ini dekat dengan Allah, atau kita mulia dengan sebab kita taat kepada Allah, atau kita mulia dengan sebab kita dekat dengan kekasih Allah, maka kemuliaan kita itu kemuliaan yang abadi. Kemuliaan kita kemuliaan yang tidak ada habisnya, dunia dan akhirat. Dan janganlah engkau mencari kemuliaan dengan kemuliaan makhluk yang binasa. Maka bahwa orang yang mencari kemuliaan dengan orang yang mati, matilah kemuliaan. Kita hendak mulia, lalu kita mengawani pejabat. Nah, pejabat ini kena bisa ampih. Ampih jadi pejabat, lalu ampih juga kita jadi mulia. Kita hendak mulia, lalu kita mengawani orang kaya. Kaya itu bisa habis. Habis kaya, orang yang kita dekati itu sudah kada mulia lagi, kita pun ikut jadi tidak mulia. Nah, jadi kita hendaklah mulia ini dengan sesuatu yang abadi, sehingga kemuliaan kita itu menjadi kemuliaan yang abadi dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala, ayyabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Adakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi manusia? Maka bahwa kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi mulia dengan Allah? Bagaimana caranya supaya kita menjadi mulia dengan taat kepada Allah? Bagaimana caranya kita supaya menjadi mulia dengan dekat kepada orang-orang yang dikasihi Allah? Nah, para pensyarah hikam kitab Al-Hikam menjelaskan, fal'izzu billah yakunu bita'zimihi wa haibatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa husnil adabi ma'ah warridha bi ahkamih. Paman ta'azzaza bidzalik faqad ta'azzaza fid dunya wal akhirah. Adapun kemuliaan dengan Allah adalah dia dengan mengagungkan Allah, takut, cinta dan makrifat kepada Allah, bagus adab beserta Allah, dan ridha dengan hukum-hukum Allah. Bila kita mampu demikian, kita menjadi orang yang mulia dengan Allah. Mengagungkan Allah,
takut dan cinta mengenal kepada Allah, adab yang baik beserta Allah, ridha dengan hukum Allah. Bila kita mampu demikian, maka kita menjadi orang yang mulia billah dengan Allah. Barang siapa yang menjadi mulia dengan sebab demikian itu, maka dia mulialah dunia dan akhiratnya. Sebagian ulama mengatakan, paman tahakkaka izzuhu billah lam yaqdir ahadun ayyudillah. Barang siapa yang mantap kemuliaannya dengan Allah, tidak mampu seseorang akan menghinakannya, akan menjatuhkannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah untuk orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Nah, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu mereka mulia. Mulia mereka itu mulianya billah. Kita ambil contoh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini contoh orang-orang yang mulia. Mulianya itu bukan karena banyak harta. Mulianya itu mereka itu bukan punya sesuatu-sesuatu, tetapi mereka itu mulianya billah dengan Allah. Sehingga kemuliaan yang ada pada mereka itu abadi sepanjang masa dunia dan akhirat. Sampai sekarang mereka dikenang, sampai sekarang mereka diingat, sampai sekarang manakib-manakib mereka dibaca. Itu menunjukkan bahwa mereka itu orang yang mulia, dan mulia mereka itu billah dengan Allah Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang sudah mulia seperti itu, maka bagaimanapun seseorang ingin menghinakannya tidak akan bisa, tetap menjadi mulia sepanjang masa dunia dan akhirat. Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Faqihul Muqaddam, kalau kita baca sejarah hidup mereka itu, bukan tidak sedikit orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Tidak sedikit orang-orang yang iri dengki dengan mereka, dengan berbagai macam fitnah yang mereka terima, agar mereka jatuh. Tetapi mereka orang yang mulia dengan Allah. Siapapun tidak akan bisa menjatuhkan kehormatan, kemuliaan mereka itu. Bahkan makin hari makin dikenang, makin hari makin mulia sampai hari kiamat. Nah, itu contoh orang-orang yang mulia dengan Allah. Nah, kayak apa caranya supaya kita mulia dengan Allah tadi? Nah, ini mengagungkan Allah, takut dan cinta ma'rifat kepada Allah, adab yang bagus beserta Allah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Bila kita mampu demikian, kita akan jadi mulia. Mulia kita itu mulia billah ngarannya, mulia dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal izzu bi ta'atillah, dan mulia dengan taat kepada Allah. Ini untuk orang-orang salikin. Dia itu orang-orang salikin, dia mulia dengan taat kepada Allah. Mulia dengan taat kepada Allah itu yakunu bil mubadarah limtithali amrillah wajtinabi nahyi wal iktsari min dzikri wal ijtihad bi tahsili birri. Nah, mulia dengan taat kepada Allah itu adalah dengan bersegera menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, banyak berzikir kepada Allah, dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan kebaikan. Bila kita demikian, kita jadi orang yang mulia. Mulia kita mulia bi ta'atillah, mulia dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata,
man arada al-ghina bighairi mal wal kathrata bighairi ashirah falyantaqil min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Siapa yang hendak kaya dengan tidak ada harta, kaya tapi kada ada hartanya, banyak tapi tidak ada pengikutnya, maka hendaklah dia pindah, hendaklah dia pindah dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Nah, bila kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah, kita akan menjadi orang yang kaya walaupun kita kada punya harta. Kita akan mempunyai banyak pendukung walaupun kada kelihatan pengikutnya. Bila kita hendak demikian, pindahlah dari keadaan maksiat kepada keadaan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal 'izzu bil qurbi min awliya'illah, dan bermula mulia dengan sebab dekat daripada kekasih Allah. Ini untuk orang-orang awam, orang-orang awam yang belum bisa mulia sebab taat, yang belum bisa mulia dengan Allah. Mereka bisa mulia dengan sebab dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang awam itu mereka bisa jadi mulia dengan kemuliaan yang abadi, dengan kemuliaan dunia akhirat, apabila mereka dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Nah, bagaimana maksudnya dekat dengan kekasih-kekasih Allah itu? Yakunu bisuhbatihim, mengawani mereka, wahtiramihim, menghormati mereka, wakhidmatihim, berkhidmat kepada mereka, wahusnil adab ma'ahum, dan adab yang baik beserta mereka. Kalau ada orang awam, orang awam, mereka itu dekat dengan kekasih-kekasih Allah, mereka menghormati mereka, mereka berkhidmat kepada kekasih Allah, mereka punya adab yang bagus dengan kekasih Allah, maka orang awam ini jadi orang yang mulia. Kemuliaan mereka itu bil qurbi min awliya'illah marannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Jadi ada tiga jalan hendak jadi orang mulia dunia akhirat. Yang paling rendah, kemuliaan dunia akhirat itu bisa kita dapat bila mana kita dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Dekat dengan kekasih Allah itu artinya menghormati mereka, baik adab dengan mereka, berkhidmat kepada mereka. Nah, itu dekat marannya. Bila orang awam demikian, orang awam ini menjadi awam yang mulia dunia dan akhirat. Nah, ternaik sedikit, mulia dengan ketaatan. Orang yang selalu segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah, banyak berzikir kepada Allah, ini jadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Kemuliaannya kemuliaan dengan sebab taat kepada Allah. Orang yang cinta takut mengagungkan makrifat kepada Allah, yang selalu ridha dengan apa yang ditentukan Allah, ini jadi orang mulia, mulia dunia akhirat. Kemuliaan mereka disebut mulia dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan, dan bagi rasulnya, dan bagi orang mukminin. Tetapi orang munafik tidak mengetahui yang demikian itu.
Wa ammal izzu bima yafna, adapun kemuliaan dengan sesuatu yang binasa. Kal izzi bil mal, seperti kemuliaan dengan harta. Nah, orang ini mulia karena ada harta. Dia dimuliakan orang karena dia kaya. Ada acara apa ditunggu orang, ada acara apa duduk di tengah-tengah orang karena dia kaya. Nah, begitu orang ini miskin, begitu orang ini bangkrut, orang kada akan menghiraukan lagi, orang kada akan memuliakan lagi, datang ke kada kasidin kali ditunggu orang lagi, sudah bangkrut. Lagi kaya, lagi sugih, orang mengiyau memanggil Pak Anang, Bapak. Sudah bangkrut, kada berduit lagi, Su Anang. Itu kenyataan, kenyataan ada di kampung di daerah kita. Orang sugih, Bapak dikiyau. Sudah mereka miskin, mereka jatuh, gak ada Bapak lagi. Ini contoh orang yang mulia dengan kekayaan. Kekayaan itu bisa habis, bisa bangkrut. Wal jamal, orang yang mencari kemuliaan dengan keilukan, kecantikan, ketampanan. Inya hendak mulia dengan kecantikan dirinya. Berusaha sedemikian rupa agar kelihatan cantik, kelihatan tampan. Bemake up, bepupur, bila perlu beoperasi. Hidung nang kada bagus dibagusakan, bibir nang kada bagus dibagusakan. Supaya mulia dengan keilukannya. Nah, orang-orang yang mulia dengan kecantikannya ini tentu akan habis. Umur 50 habis semuaan sudah. Apalagi 60. Panjang umur 70, kayak apa aja bungasnya lagi anum, bila 70 tahun gak ada lagi. Ini orang yang mencari kemuliaan dengan kecantikannya, itu akan habis, akan binasa. Wal quwwah, orang yang mencari kemuliaan dengan kekuatan. Kekuatan pun ada batasnya, ada habisnya. Wal jah war riyasah, orang yang mencari kekuatan, kemuliaan, kemuliaan dengan kedudukan pangkat. Paman ta'azzaza bidzalik, siapa yang mencari kemuliaan dengan demikian, paniya izzu, binasa kemuliaannya. Waktu jadi pejabat, jadi bupati contohnya, yang terhormat Bapak Bupati, itu kan? Ampih jadi bupati sidin, yang terhormat mantan bupati, kada ada lagi, karena kedudukannya sudah hilang. Nah, jadi maksud daripada hikmah yang ke-84 ini adalah hendaknya kita ini menjadi orang yang mulia. Tapi kemuliaan kita itu kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang dunia akhirat, kemuliaan yang sampai ke anak cucu buyut seterusnya. Nah, kemuliaan itu hanya didapat dengan salah satu di antara tiga hal. Bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka itu mulia billah, dengan Allah. Bagi orang yang penuntut ilmu, orang yang salikin, mereka itu menjadi mulia bita'atillah, dengan sebab ta'at kepada Allah. Orang-orang awam, mereka pun jadi mulia bila mana mereka itu dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah intinya daripada hikmah yang ke-84 ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-85. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka nasta'inu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Allahu biha, ya Allahu biha, Allahu
بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.